Bagaimana yang dikatakan kadar bacaan kuat untuk rukun qawli? Baik. Ya, betul. Dia gini. Dia bukan masalah kadar bacaan kuat ke bukan. Dia gini. Bila sebut rukun qawli dalam sembahyang, dalam sembahyang dia ada dipanggil rukun qalbi. Niat dan tertib. Dalam sembahyang dia ada panggil rukun qawli, ada lima. Dan dalam sembahyang juga dia ada panggil rukun fi'li, rukun perbuatan, kena buat. Jadi dari sudut rukun qalbi kita tahu niat dan tertib dia hati, rukun qalbi. Dia ada rukun fi'li, kena buat, berdiri rukun i'tidal sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat akhir. Dan dia ada jenis bacaan. Dia panggil rukun qawli. Qaul. Qaul ni cakap. Keluar. Cakap lah. Ada bunyi. Jadi bila dikatakan rukun qawli, rukun yang mesti bercakap. Mesti keluarkan suara. Mesti bercakap. Istilah bercakap tu lah kan. Baru sah sembahyang. Jadi bila disebut mesti keluarkan suara, mesti adalah suara tu. Cuma kadarnya kuat mana? Kuat janji ada suara. Yang mana suara tu pula, bila sebut suara tu maksudnya sama ada ayat Quran ataupun zikir ataupun doa, semua bahasa Arab tiga ni. apabila zikir dan doa tak ada masalah lah, kita baca je lah. Cuma Al-Quran ni, dalam bacaan Quran, baca Fatihah, baca surah, dia ada sedikit masalah sebab dia ada syarat untuk sah bacaan itu. Bacaan Quran, iaitu dia kena ada makhraj. Dia ada makhraj. Makhraj ni kharaja. Kharaja ni keluar. Makhraj maksud tempat keluar. Makhraj ni tempat keluar. Kalau kita tengok kan, dia ada tulis tawaf. Tawaf tu tawaf lah. Tapi kalau mataf, min, isim makan dia panggil. Dengan maksud tempat tawaf. Itu yang kita pergi-pergi tu. Mataf. Mataf. M-A-T-A-F dia je. Lepas tu, min ta alifa. Apa mataf? Maksudnya tempat tawaf. Min kat depan tu, dia panggil isim makan. Nama tempat. Merujuk kepada tempat. Kataba. Kataba tu, kitab ataupun buku. Kataba. Kalau tambah min kat depan, maktabah. Dengan maksud perpustakaan. Tempat banyak buku. Jadi mim-mim ni, mim kat depan ni, tempat. Ta'am. Ta'am ni makan. Tambah mim kat depan, mat'am. Maksudnya tempat makan atau kantin atau kafe. Jadi mim kat depan ni membawa maksud tempat. Jadi bila kita sebut perkataan-perkataan Quran, dia ada makhraj, iaitu tempat. Kharaja keluar. Makhraj tempat keluar. Jadi tempat keluar. Jadi bila sebut bacaan, dia mesti ada tempat keluar, mestilah mulut, bukanlah hidung, bukannya perut, bukannya kaki, sempat tempat keluar suara. Bila ada makhraj, baru namanya bacaan. Makhraj tu kadang-kadang dia dekat syafawi, iaitu kebibiran, dekat bibir. Kadang-kadang dia dekat dalam lidah tu. Kadang-kadang dia ada dekat ni, dekat dalam tekak ni. Kho dalam tu. Ha, ho, a. Semua duduk situ. Jadi semua tu perlu keluar. Itulah kadar dia. Itulah kadar kekuatan untuk baca Fatihah ataupun baca surah. Termasuk juga baca yang sunat-sunat jelah, subhanarabbil a'la, subhanarabbil azim. Dia mesti ada. Kalau subha, ba, ba kat depan ni, ba, ba, subha. Dia kena bunyilah subha. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Sebab dia mana ba dia? Subha, subha. Mana ada? Makhraj dia duduk kat sini je. Jadi dia mesti bunyi. Jadi dia kena ada getaran. Itulah kadar kekuatan dia. Biar bunyi tu. Dan biasanya bila kita cuba berhati-hati menyebut jangan kuat sangat, kita sendiri akan dengar sebab kita menyebut, dan orang sebelah pun biasanya akan dengar juga. Orang sebelah, sebelah kiri, sebelah kanan. Cuma orang sebelah satu lagi tu tak dengar dah. Itulah kadar kekuatan dia. Hanya yang dengar orang sebelah kiri, orang sebelah kanan kita yang dengar. Kita baca tu. Tapi baca perlahan lah. Orang sebelah satu lagi tak boleh dengar. Kalau dengar, dia jadi hukum makruh dah. Sekarang dia mengganggu. Jadi kadar kekuatannya
Ya, janganlah baca kuat. Dia sir. Dia sir. Bila sir, janganlah baca kuat sangat. Tapi biarlah, jangan biarlah dia makhraj. Jangan sampai tak bunyi makhraj. Macam tu juga, kalau bacaan kuat untuk rukun qawli, contohnya Fatihah, itu kalau jadi imam kuatlah. Yang kita dengar tu betul lah tu. Cuma ini dari sudut kita baca sir perlahan, kerana kita makmum, kerana kita sembahyang seorang, kerana kita sembahyang zuhur asar, kerana rakaat ketiga, rakaat keempat. Jadi kadar kekuatan itu adalah pastikan kita dengar setiap makhraj yang kita sebut. Kalau tak dengar, tak ada getaran tu, cuma suara ular, suara berbisik, tak sah. Tak sah rukun qawli. Tak sah rukun qawli, sunat pun tak sah. Kita baca Rabbighfirli. Rabbighfirli warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Tak sah. Sebab makhrajnya ada satu je kat sini. Jadi kena Rabbighfirli warhamni. Dengar tak? Saya baca slow. Rabbighfirli warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ada gitu. Dia bukan Rabbighfirli warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Yang itu tak sah. Tak sah dari sudut bacaan. Kalau sunat, tak dapat pahala sunat kalau dia buat gitu. Kalau ianya rukun, tak sah sembahyang. Macam mana? Allahu akbar. Tak sah. Allahu akbar. Tak sah. Dia kena Allahu akbar. Ha, lain tak? Dia ada getaran. Itu makhraj dia panggil. Tempat keluar. Jadi, kadar kekuatan dia bergantung pada kita yang kita dengar. Kita sendiri dengar. Bukan kita dengar melalui telinga. Sebab bila kita bercakap, getaran tu akan masuk dalam diri kita. Kalau kita bercakap, kita bukan dengar kat telinga sangat. Ya, kita dengar kat telinga. Tapi kalau kita tutup telinga pun, kita boleh dengar apa kita cakap. Cuba tutup telinga. Ha, kita boleh dengar apa yang kita cakap. Orang yang cakap, orang jerit kat tepi kita, kat belakang kita, kita tak dengar sebab kita tutup lubang telinga. Kita tak dengar dipanggil kita sebab kita tutup. Tapi kita sedang bercakap sekarang ni, dengar walaupun kita tutup lubang telinga. Macam mana kita boleh dengar walaupun kita tutup lubang telinga kita? Kerana getaran tu sampai kat kita. Jadi bila kita baca tu, pastikan kita dengar. Getaran tadi pastikan ada. Getaran. Alhamdulillah rabbil alamin. Tak dengar eh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dengar getaran tu. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Macam tu. Dia bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Tak boleh. Tak ada makhraj. Jadi kekuatannya itulah. Jangan perlahan sehingga hilang makhraj. Jangan kuat sangat sehingga mengganggu orang sebelah.